Selamat pagi, halo hai, selamat pagi. Semoga kita di pagi yang sejuk ini, di pagi yang cerah ini, di pagi yang seger ini kita senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, diberi rezeki yang berlimpah, serta diberi rasa syukur yang berlebih sehingga kita senantiasa dalam keadaan bahagia, penuh semangat, dan siap berkreasi. Oke. Alhamdulillah, saya ini posisi saya berada di Bendungan Cibendung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Ini merupakan bendungan peninggalan Belanda yang hingga saat ini masih dirawat dengan baik dan masih berfungsi dengan baik untuk mengaliri persawahan di sekitarnya. Secara umum bendungan ini masih nampak kokoh, kuat, dan kelihatan terawat. Artinya tidak ada kerusakan-kerusakan yang berarti, tidak ada apa keretakan-keretakan di sungai. Pemandangan di sekelilingnya juga nampak asri, hijau dan segar. Hampir tidak ada warna-warna merah. Semuanya warna hijau, warna tanaman, warna-warna yang sedang hijau. Sungainya terlihat airnya lumayan penuh, berarti di atas sana debit airnya lumayan tinggi, artinya masih banyak air yang mengalir ke arah bendungan ini.
demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya informasikan dari Bendungan Cibendung, Desa Cibendung, Kecamatan Brebes, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Brebes, yang mendadakkan sebentar lagi mengarah ke pintu gerbang perbatasan Jawa Tengah Jabar. Dari Tanah Cibendung, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.